cursor dulu ya. Setelah itu kita tulis fix problem, problem fix a problem ya. Seperti ini Facebook, fix a problem Facebook. Nah, setelah itu kita tekan ini ya. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman pilih yang paling atas ya. Fix a problem. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa scroll di bawah. Nah, ini ada memulihkan akun ya, memulihkan akun. Teman-teman klik itu. Nah, di sini teman-teman bisa tulis di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, Facebook akan otomatis membalas teman-teman ya. Semua seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman silakan tulis nomor HP teman-teman ya untuk mendapatkan notifikasi SMS ya. Setelah itu kita klik cari. Nah, di sini teman-teman, di sini ditemukan ya. Saya klik ini. Nah, akan seperti ini. Kita pilih untuk mengirim lewat kode lewat SMS ya. Kita klik pilih ini, kemudian kita klik ya. Nah, akan seperti ini. Setelah itu kita masukkan yang dari SMS tadi. Nah, sudah masuk ke Facebook kita, teman-teman. Mungkin begitu caranya. Terima kasih telah mengikuti video ini.